Tidak perhatikan bagaimana di sini. Oh, jelas di sana di offside salah seorang pemain, yaitu Arun telah offside. Arti di tengah. Khalid. Oh, berjaya Khalid di situ. Kembali semula. Antara cantik kepada Nizam Mustafa. Herak melakukan gerak di sini dan paling naik. Kali ini, oh, tampilkan yang baik. Tapi berjaya. Kita perhatikan Khalid terlibat. Hardy kemudian yang memberikan kepada Nizam Mustafa. Dan hantaran dilakukan Nizam. Tandukan di sini. Tapi agak malang. Mio Dadek bersedia untuk mengeluarkan bola di garisan gol. Satu peluang kemasan untuk Perak apabila tandukan Hasrul. Hantaran terus kepada Haris Safwan. Lepas tiga pemain pertahanan. Gerak yang menarik yang dilakukan oleh Safwan. Tapi nampaknya gagal akhirnya. Dan juga Nanta Kumar. Tapi di sinilah segala-galanya berakhir. Apabila cuba untuk melepaskan sepakan. Jadi Papus lepas Samsan. Akhirnya berjaya dikeluarkan oleh Chan Midu. Nampak semula. Lepaskan. Oh, satu peluang. Oh, berjaya diselamatkan di depan pintu gol. Sayang sekali Ahmad Syarul Azhar sebenarnya berjaya menyelamatkan tendangan dari tengah padang yang dilakukan oleh pasukan UPB My Team. Kita perhatikan di sini bagaimana tendangan yang dilakukan oleh Aslam. Terlepas di situ Hamsani, tapi Ahmad Syarul Azhar menjulurkan kakinya untuk menyelamatkan keadaan. Dari Aslam, Najamuddin, perhatikan kaki kiri. Melengkung. Kalau tidak sudah pasti masuk untuk Binting di bena. Oh, peluang tak berjaya. Oh, sayang sekali. Satu lagi peluang kemasan. Berjaya diselamatkan oleh Hamsani. Kita perhatikan ulang tayang di sini bagaimana. Pemain yang berada di situlah Biodadek. Sayang sekali dia mendapat peluang kemasan terbuka pintu gol. Tidak ada sesiapa di situ, tapi sentuhan pertama yang dilakukannya. Wah, mencari bola Ahmad Syarul Azhar naik ke atas. Daniel Fadli mencari Ahmad Syarul Azhar di seberang sana. Ahmad Syarul Azhar tanggungkan gol. Oh, Perak akhirnya berjaya. Dari keadaan yang tidaklah begitu berbahaya untuk melakukan jaringan. Perhatikan di sini. Ahmad Syarul Azhar, Papus. Dan melakukan tanjokan menewaskan Faizal Rashid. Untuk gol pertama perlawanan ini bermula dari Daniel Fadli. Tidak begitu dicabar oleh Juzaili. Memberikan jaringan untuk Ahmad Syarul Azhar. Dia menanti di belakang Juzaili Samion. Dan terus melakukan tandukan.